Okey, Negeri Perlis 3 kerusi parlimen, 15 kerusi DUN. Kedudukan kerusi di Perlis ketika ini terkini di mana 3 kerusi parlimen itu menyaksikan Barisan Nasional menguasai ke semua 3 kerusi. Bagi 15 kerusi DUN pula, Barisan Nasional menguasai 13 kerusi, PAS 1 kerusi dan Pakatan Harapan 1 kerusi. Hilal Azmi berada di Negeri Perlis untuk memantau proses penamaan calon. Hilal, mungkin teruskan dengan perkembangan di mana Hilal berada dan kenapa, apa signifikannya Hilal berada di kerusi tersebut. Okey, baik. Terima kasih Ashwat dan juga Zul, dan saya kini berada di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, di mana di sinilah pusat penamaan calon bagi Parlimen Arau. Seperti mana yang kita tahu, di Negeri Perlis ini ada 3 saja kerusi parlimen, dan kerusi Arau ini merupakan antara kerusi yang paling panas kerana penyandangnya Datuk Seri Syahidan Kassim yang juga pengerusi Barisan Nasional akan dicabar oleh 2 orang individu yang boleh kita katakan antara yang sangat signifikan dalam kalangan parti yang melawan Barisan Nasional pada ketika ini. Yang pertamanya adalah Tuan Guru Hashim Jassin, yang mana beliau ini merupakan Mursyidul Am PAS dan juga Ketua Majlis Syura Ulama PAS yang juga pengerusi PAS Perlis, bakal bertarung, mungkin akan menamakan dirinya pada hari ini. Dan juga seorang lagi iaitu Datuk Dr. Rahman Daud, iaitu bekas profesor di Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang akan mewakili Parti Peribumi Bersatu Malaysia di bawah logo PKR. Hari ini dijangka akan turut sama menamakan diri sebagai calon di Parlimen Arau ini. Dan di parlimen ini juga kita akan menyaksikan juga tokoh seperti adik kepada Datuk Seri Syahidan Kassim, iaitu Datuk Ismail Kassim juga, yang akan mempertahankan kedudukannya di DUN N12 Tambun Tulang, yang mana sebelum ini kita tahu DUN ini juga merupakan antara DUN yang menjadi kekuatan Barisan Nasional kerana Datuk Seri Ismail Kassim antara yang menang besar pada ketika pilihan raya umum ke-13 lalu, juga akan dicabar oleh kedua-dua parti, iaitu melalui Pakatan Harapan dan juga PAS. Dan kemudiannya kerusi panas yang seterusnya ataupun kerusi tumpuan kita di Negeri Perlis ini juga di DUN PAUH, yang mana sebelum ini diusahakan ataupun berjaya dimenangi oleh Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlaman, yang mana kali ini Barisan Nasional menampilkan seorang calon baru, wakil orang perempuan muda, wanita, yang akan bertanding bersama dengan, dijangka akan bertanding bersama dengan pengerusi Pakatan Harapan Perlis iaitu Amir Hassan dan juga dari PAS Idris Yaakob. Dan seperti mana semua sedia maklum, Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlaman akan berpindah ke DUN baru, iaitu di DUN N06 Bintung, yang turut sama menjadi perhatian kita di sini. Dan pertembungan di semua kawasan DUN dan juga Parlimen di Perlis ini juga dijangka akan membabitkan 3 penjuru, dan ini merupakan pertembungan yang agak biasa bagi orang Perlis, sebab sebelum-sebelum ini, dalam pilihan yang sebelum ini juga, mereka juga banyak bertemu ataupun terpaksa membuat pilihan dengan pertembungan 3 penjuru ini. Ashwat dan Zul. Okay, kita akan kembali bersama Hilal nanti selepas segalanya selesai. Okey.